Penjabat Gubernur Jawa Barat BI Mahmudin miharap Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI Ngarojong Jenglengan BIJB Kertajati jadi Bandara Umroh serta Haji Nasional. Eta halte diebrehkeun nalika prak-prakan mitembean Munas kagenep AMPURI di Kota Bandung poe Salasa 30 Juli 2024. Penjabat Gubernur Jawa Barat BI Mahmudin miharap Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI sangkan ngagunakeun Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati keur sarana ngiangkeun jamaah umroh jeung haji. BI miharap Satutas Jawa Barat Jawa Tengah ge ngagunakeun BIJB tepi ka antukna sakumna jamaah haji turta umroh di Indonesia make BIJB Kertajati. BI boga target dina tahun 2025 aya kacindekan ti investor anu boga karap ngagunakeun BIJB Kertajati minangka bandara umroh jeung haji. Saya titipkan tadi meskipun saya tidak basa-basi lagi untuk menitipkan bahwa bandara kami, Bandara Kertajati ini menjadi bandara umroh untuk nasional. Jadi kami tidak menanggung ingin menjadi bandara nasional, bandara umroh, dan haji dan Pak Menhub juga saya berikan dukungan. Jadi kami akan pulang-pulang di sini ada Pak Mahmud, BIJB juga terus membantu Pak Rapat karena potensinya ada. Jadi nanti harapan kami itu selain dari Jawa Barat, Jawa Tengah dulu, sebagian, dan juga nanti dari seluruh Indonesia. Jadi kami bayangkan nanti dari seluruh Indonesia, dari Makassar, dari Medan, ke Kertajati dulu untuk transit dan sajeroning itu Ketua Umum AMPURI Firman M. Nur ngebrehkeun tina 1,4 juta jamaah umroh se-Indonesia, 600 ribu diantarana difasilitasan ku AMPURI. Pihakna miharep sangkan BIJB bisa jadi bandara alternatif samala internasional, jadi sarana keur ngiangkeun jamaah umroh. Pangna kitu ayeuna kakara dua maskapai anu ngiangkeun jamaah umroh ti BIJB, nyaeta Garuda Indonesia turta Lion Air. Dirina miharap sakumna maskapai bisa miang ti BIJB. Kukituna pihakna padung dengan jeung Dirjen Perhubungan Darat sarta Menteri Perhubungan. Ya, agar Kertajati ini atau BIJB bisa menjadi bandara alternatif, bahkan bandara internasional tentunya yang mengangkut jamaah umroh. Kemarin sudah dicoba oleh Kementerian Perhubungan, ya, dan itu baru dua airline aja, Garuda dan Lion yang terbang dari Kertajati. Namun yang lainnya belum. Nah, kita berharap semua airline yang sekarang terbang dari Soekarno-Hatta itu juga bisa terbang dari sini. Nah, sehingga yang dari daerah Cirebon, Bandung, dan sekitarnya lebih cepat ke sini. Dan ini juga mengurangi traffic yang ada di Jakarta. Ya, dan dia lebih nyaman juga. Rarancangna pikeun ngawanohkeun BIJB Kertajati, BI Mahmudin netelakeun dina taun 2024 bakal aya kagiatan gede samodel air show di BIJB. Budi Hartati, Bandung TV.